Assalamualaikum, bertemu kembali dalam laman motivasi murid. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara, abang-abang, kakak-kakak di luar sana untuk mengimbau kembali, merenung kembali, buat muhasabah diri, buat refleksi diri, sejauh mana peranan sebagai ibu bapa telah kita mainkan sebaik mungkin. Saya ingin mulakan dengan satu soalan. Bilakah kali terakhir abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu di luar sana, kosongkan fikiran anda, kosongkan minda anda daripada sebarang masalah. Buang segala masalah. Apa juga masalah? Masalah ekonomi, masalah keluarga. Tumpukan fokus kepada tutur bicara saya. Bilakah kali terakhir ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang di luar sana melihat hasil kerja anak kita semalam, dua hari lepas, bulan lepas, ataupun tahun lepas? Bilakah kali terakhir abang-abang, kakak-kakak di luar sana cek segala homework, sejarah kerja, segala kerja rumah anak-anak kita? Bilakah kali terakhir abang-abang, kakak-kakak buat perkara sedemikian? Adakah semalam, dua hari lepas, bulan lepas, atau tahun lepas? Abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu di luar sana, bilakah kali terakhir abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu di luar sana memeluk anak abang, memeluk anak ibu? Bilakah kali terakhir kalian berbuat sedemikian? Dua hari lepas, semalam, minggu lepas, bulan lepas, ataupun sudah lama tidak buat perkara sedemikian? Bilakah kali terakhir ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak di luar sana berhubung dengan guru, bertanyakan khabar, bertanyakan tentang hal akademik anak-anak? Bilakah kali terakhir kalian buat melakukan perkara sedemikian? Tahun lepas, bulan lepas, atau dua hari lepas, ataupun tidak pernah ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak melakukan sedemikian? Bilakah kali terakhir kita bertanya khabar tentang tentang akademik, tentang pencapaian anak kita? Dua hari lepas, sehari lepas, minggu lepas, bulan lepas, atau tahun lepas? Kalau kita tak pernah buat atau jarang-jarang buat, maka kembalilah kita memperbaiki diri kita. Bilakah kali terakhir kita menghantar anak kita ke sekolah? Bilakah kali terakhir? Ataupun kita biarkan orang lain, van, bus, menghantar anak kita? Kalau ada ruang sekali, kalau ada ruang lah di dalam kesibukan kita, ambillah peluang untuk menghantar anak kita supaya perbuatan itu, amalan itu dapat merapatkan hubungan kita dengan anak-anak kita. Abang-abang, kakak-kakak di luar sana, bilakah kali terakhir abang-abang, kakak-kakak menjenguk ke kamar anak abang-abang, anak kakak, untuk bertanya khabar, untuk melihat bagaimana anak-anak kita dilatih untuk mengemas bilik mereka? Kita nak melihat bagaimana anak kita